kita akan membuat template atau brosur dengan menggunakan Canva. Setelah kita login, kita bisa pilih klik di sini ada kreatif. Kalau kita membuat kreatif sendiri, nanti kalau misalnya mau membuat pilihan yang ada di sini juga sudah bisa. Di posisi home, di sini ada kreatif new design. Ya, dia new design adalah tempat di mana desain yang pernah kita buat. Kemudian ada juga pembatasan asal untuk poster juga ada. Kita ambil salah satu, misalnya di sini adalah poster. Ya, di posisi home kita klik poster, muncul jendela baru. Ini masih kosong. Tangga yang pertama kita adalah klik template. Di sini sudah ada template banyak yang bisa kita pilih. Oke, kita scroll ke atas, kita ambil satu template. Template ini bisa kita ambil, kita bisa gunakan untuk background atau pembuatan poster kita. Desain kita bisa klik, kita pentil menggunakan tombol delete yang ada di keyboard. Klik hilang. Ini sebenarnya ada background yang besar, jadi kita ambil yang lagi. Klik. Kemudian kita ambil foto. Kalau di sini sudah ada beberapa foto yang tersedia, ada free, ada yang harus bayar. Kita bisa pilih yang free. Jadi kalau kita tidak mau menggunakan foto yang ada di komputer, kita bisa ambil atau mau upload foto. Klik ini tombol untuk upload. Oke, ini gambar yang pernah sudah saya upload. Tapi kalau kita mau upload baru, klik upload. Pilih file di komputer, kemudian kita pilih beberapa file, misalnya gambar ini. Kita ambil. Oke. Gambar sudah muncul, kita klik, sudah muncul di sini. Gambar bisa kita kecil dengan di sudut kiri kanan. Terus kita mau kasih tag. Di sini ada beberapa template tag yang kita bisa gunakan. Misalnya kita ambil ini, kita drag ke tengah. Oke, biar tidak mengganggu tulisan ini. Kalau kita double klik di tengah, kita bisa menghapus dengan tulisan yang kita pakai. Oke, kami berada di belakang tulisan. Warna tulisan pun bisa kita ganti dengan warna huruf. Pilih warna, misalnya warna kita pilih sendiri warna hijau lah. Oke, klik warna gambar hijau. Kita kecil gambar kita coba kita ganti dengan pilih foto. Tuh, kita ambil beberapa foto yang sudah bagus sampai di sana. Karena posisi foto datangnya terakhir, maka dia berada di depan. Kita bisa klik kanan, kemudian putih. Oke, gambar terang berada di belakang tulisan. Kalau bisa, oke. Ini sudah menjadi. Untuk mengeluarkan gambar dari aplikasi ini, kita bisa klik tombol download di atas ini. Mau dimunculkan dalam bentuk PDF atau JPEG, kita ada pilihan di sini. Ada JPEG, ada PNG, JPEG, ada PDF. Kita ambil PDF misalnya. Klik OK. Download. Tunggu sebentar sampai muncul. Oke, sudah muncul. Di sini sudah muncul gambar yang kita pakai. Kita coba buka. Ayo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.